Bentar ya. Hey. Serius banget tuh muka. Kenapa? Ada masalah kantor ya? Terus kenapa? Aku tuh bingung deh Jo sama ibu. Pas kayak meninggal, kamu tahu kan kita sekeluarga ngapain? Maksud kamu ngopi bareng di jam 7 malam itu? Tadi itu sebelum aku kesini, aku tuh sempat bertengkar sama ibu. Gak boleh pulang malam. Kamu lupa kalau jam 7 malam kita... Udahlah, Bu. Kali ini aja, please. Gak bisa. Kalau mau pergi, pulang sebelum maghrib. Bu, aku tuh bingung ya. Kenapa sih setelah yang meninggal, kita selalu dari tuas setiap jam 7 malam? Jaga ucapan kamu. Itu bukan ritual, tapi amanah. Nah, justru gara-gara amanah itu, Bu. Aku jadi gak bisa lembur kerja, main sama teman-teman aku. Sekalinya aku mau main, disuruh pulang dulu kan sama ibu. Lagi, rasa kopi aku, Intan sama ibu itu beda-beda juga rasanya. Gimana kalau nanti malam aku ikut ngopi bareng di rumah kamu? Ya, terserah sih kalau kamu mau. Biar nanti kopi aku kamu aja yang minum ya. Silakan Nak Jo. Terima kasih ya, Tante. Tuhan, kamu bisa lihat sendiri kan? Nggak ada apa-apa selain minum kopi itu. Ini mah yang selalu aku sebutin tolongannya. Mayang? Maaf, Tante. Kalau boleh saya izin, saya pengen cobain semua kopi yang ada di sini. Iya, boleh. Saya salut dengan almarhum Om Akan. Ya walaupun beliau sudah tiada, tapi perhatiannya melalui kopi ini tersampaikan. Maksud kamu? Kopi Intan itu cenderung pahit. Langsung beresin tempat tidur dong, males banget sih jadi anak. Yaudah sih kak, biasa juga ibu yang beresin. Apa-apa ibu, semuanya ibu. Kapan kamu bisa mandirinya? Berarti Om menyuruh Intan untuk lebih mandiri. Kalau untuk kopi kamu, itu cenderung manis. Itu artinya, Om menyuruh kamu untuk lebih tenang dan sabar. Ah iya, saya sampai lupa loh nyobain kopi Tante. Tapi saya yakin, kopi Tante itu rasanya... Cukup Nak Jo. Tidak ada kesan khusus dari kopi yang Tante minum ini. Hanya saja, kopi ini kesukaan Om. Hanya kopi ini yang menghilangkan rasa kangen Tante sama Om. Nah, inilah amanah dari beliau. Amanah dari ayah untuk kita. Berarti secara gak langsung, walaupun ayah udah gak ada, ayah masih perhatian dan sayang sama kita. Kenapa jam 7 malam? Itu artinya ayah menyuruh kita untuk kumpul keluarga. Kopi menjadi